Dua pelaku yang diringkus Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jatim ini yakni berinisial AS dan TW. Keduanya diduga melakukan penimbunan tabung oksigen dan memperjualbelikannya kembali dengan harga berlipat ganda. AS membeli tabung oksigen beserta isinya dengan harga Rp700.000 dan dijual kembali dengan harga dua kali lipat sekitar Rp1.350.000. Padahal, harga eceran tertinggi atau HET tabung oksigen hanya sekitar Rp750.000. Sementara itu, TW merupakan adik kandung AS bertugas memasarkan tabung oksigen lewat medsos. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 129 tabung oksigen, nota penjualan, dan HP yang digunakan untuk jual beli. Sementara kedua tersangka tidak bisa dihadirkan karena terpapar COVID-19. Sehingga kami melakukan pendalaman dan berhasil menyita 129 tabung gas yang berada di Sidarjo. Lalu kami memperoleh ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan di TKP, kemudian di Facebook, kami mendapatkan nama TW dan AS. Selanjutnya, tim akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Satgas yang dibentuk oleh pemerintah supaya kelancaran oksigen, baik obat-obatan juga, dan bantuan sosial bisa berjalan dengan baik. Kapolda Jatim menambahkan ratusan tabung oksigen ini akan dikembalikan ke distributor untuk dijual kembali sesuai harga pasar. Karena saat ini banyak masyarakat yang positif COVID-19 membutuhkan oksigen. Kapolda Jatim berharap masyarakat yang tidak memerlukan oksigen tidak perlu melakukan membeli tabung oksigen, apalagi menimbun dan menjualnya dengan harga berlipat-lipat. Dewi Imro Atin, CTV.